Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menunjukkan cara-cara untuk membungkus hadiah dengan menggunakan bahan-bahan yang ringkas, simple dan bahan-bahan tersebut boleh didapati di rumah. Okey, mula-mula kita tentukan saiz hadiah yang kita nak buat ni. Untuk sampel ni, cukup sekadar menggunakan separuh A4 saja. Jadi, mula-mula ambil satu A4, lipat dua dan gam di sekeliling seperti dalam video ni. Saya menggunakan gam putih ni sebab dia pekat dan lekatan dia sangat kuat. Tidak mudah terbuka. Okey, kemudian sementara menunggu gam kering, saya akan buat corak di bahagian luaran sampul bungkusan ni lah. Kalau ada masa, boleh buat dah ke depan macam saya tunjuk ni. Sebab saya nak cepat, nak ringkas, saya buat bahagian depan saja. Boleh je atas kreativiti sendiri nak buat corak macam mana. Macam saya buat ucapan terima kasih dan tambahkan dengan sedikit garisan lurus, garisan lurus saja. Okey. Kalau ada watercolor ke, boleh buat corak-corak bunga. Itu atas masing-masing lah, kreativiti masing-masing. Ini kalau tak boleh freehand, guna pembaris pun boleh. Okey, dah kering, kita touch up sikit-sikit. Nak tambahkan watercolor ke, macam saya bubuh colour sikit je lah. Dan kita lipatkan bahagian bawah yang dah kering tadi, lipat satu. Kalau hadiah tu lagi kecil daripada sampel ni, kita boleh lipat dua kali supaya bungkusan tu lebih kemas. Okey, dah lipat, dah gam. Kemudian kita masukkan hadiah. Okay, untuk bahagian atas ni, saya tak guna gam seperti yang lain. Saya guna stapler je nak menunjukkan tempat tu boleh dibuka kan. Ataupun guna ribbon ke, guna penebuk ke. Ikutlah hashtag kreativiti masing-masing nak bagi nampak lebih menarik. Dah siap. Inilah hasilnya. Seperti yang gambar ni, saya pernah gunakan untuk hadiah hari guru sekolah anak-anak saya. Simple dan menarik jugalah. Okay, kita jumpa untuk tips dan tutorial seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum.